خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba ana hasan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba alaina bifitlil makbur wa tarkil mahdud. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Salam serta salam selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa mendapatkan syafaatnya. Para hadirin umat muslim yang diridhoi oleh Allah, di bulan suci ini, bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan panennya umat Islam. Karena kenapa? Karena Allah. Karena Allah telah membuka pintu surga dengan selebar-lebarnya dan menutup pintu neraka. Dan Allah juga mengikat rantai setan-setan iblis-iblis sehingga tidak bisa mengganggu kita untuk fastabiqul khairat, untuk kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Di bulan puasa ini, marilah kita mengosongkan perut dengan menata hati kita. Sesuai sabda Nabi, makanlah ketika lapar dan sudahilah sebelum kenyang. Karena kenapa? Karena kalau kita kekenyangan, maka setan akan mudah menipu kita, akan mudah menggoda kita. Untuk itu, di bulan puasa ini, marilah kita berkonsentrasi untuk beribadah dengan mengosongkan perut kita dan menata hati kita. Sesuai sabda, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan sebelum orang-orang sebelum kamu, dan agar kamu bertakwa. Di bulan Ramadan ini, marilah kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Marilah kita sukses beribadah di bulan Ramadan ini. Yang pertama, marilah kita sukses puasanya. Apa itu puasa? Menahan makan, menahan minum, menahan hawa nafsu kita, agar kita tidak berbuat hal-hal yang maksiat atau tidak bermanfaat dari fajar sampai tenggelamnya matahari, sehingga kita bisa berbuka puasa. Marilah kita menjalankan ibadah puasa ini dengan menata hati kita. Dan yang kedua, sukses sholat tarawihnya. Sholat tarawih, sholat yang dikerjakan setelah sholat isya. Setelah kita berbuka puasa, marilah kita menjalankan sholat tarawih kita berjamaah di masjid. Jika kita tidak bisa berjamaah di masjid karena kesibukan yang lain, maka sempatkanlah untuk sholat tarawih di rumahnya, sehingga kita bisa sukses sholat tarawihnya untuk bulan puasa ini. Kemudian yang ketiga, sukses tadarus Al-Quran. Gimana di hari-hari biasanya, satu huruf adalah satu pahala. Tetapi di bulan Ramadan ini, satu huruf bisa sampai 10. Bahkan Allah bisa melipat gandakan sampai 10, Masya Allah. Bagi yang tidak bisa membaca Al-Quran, maka belajarlah membaca Iqra, belajarlah membaca Al-Quran. Karena justru orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, maka akan mendapatkan dua pahala, yaitu pahala belajar dan pahala membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, sukses Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di mana malam ini, bagi orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia bagaikan ibadah 1000 bulan. Kalau diibaratkan tahun, yaitu beribadah 83 tahun. Marilah kita mengisi Lailatul Qadar ini dengan iktikaf di masjid. Apa itu iktikaf? Yaitu berdiam diri di masjid. Berdiam diri di sini bukan berarti tidur, tetapi bisa kita manfaatkan untuk membaca Al-Quran, atau sholat sunnah, atau berdoa malam Lailatul Qadar. Gimana doanya? Yaitu, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anni. Maka berdoalah itu
dengan sebanyak-banyaknya, sehingga kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kelima, yaitu zakat fitrah. Di mana zakat fitrah ini adalah zakat yang wajib bagi setiap umat muslim, sehingga amalan kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menjalankan ibadah-ibadah ini dengan niat karena Allah, yarjuna rahmatan wa yakhafuna adaban. Semata-mata mengharapkan surganya Allah dan ingin terhindar dari nerakanya Allah. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Jadi jika kita niat karena Allah, maka semua yang kita lakukan itu akan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Semoga kita tergolong orang-orang yang fastabiqul khairat. Demikian nasihat yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan banyak salah katanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qawli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.